dan puan-puan saudara-saudari sekalian. Kita harap perhimpunan ini adalah perhimpunan besar-besaran. Kita sedar bahawa negara kita ini adalah tanggungjawab kita. Oleh itu, saya merayu kepada semua pihak supaya keluar bersama-sama dengan kita untuk mempertahankan dan menghidup semula negara bertuah ini yang dahulu terkenal sebagai satu negara contoh yang berjaya dibangunkan selepas kita mencapai kemerdekaan. Negara Malaysia, kita yang punya. Saudara-saudari mungkin tidak mau menyertai mana-mana parti politik. Tidak mengapa. Tetapi yang paling penting, kalau kita tidak peduli hal politik, hal siapa yang memerintah, apa yang berlaku, akibatnya akan terkena kepada diri kita sendiri. Anda bekerja, kalau dapat 2-3 ribu berada di Kuala Lumpur, sudah berada di tahap miskin sekarang ini. Kerana nilai mata wang kita jatuh, harga barang begitu meningkat. Oleh itu, kita bersama-sama untuk membuat perubahan. Maka himpunan pada 14 Oktober daripada 4 petang hingga pukul 12 malam adalah himpunan untuk membawa anda semua ke arah perubahan. Ia adalah tanggungjawab bersama untuk kita membuat perubahan di Malaysia ini. Saya menyeru adik-adik saya, lelaki dan wanita, tak kira kaum, kita semua dalam bersatu untuk menyelamatkan Malaysia, sayangi Malaysia, hapus kleptokrasi. Negara Malaysia.